Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang lagi bersama di pemirsa di mana di sini ada Ayu Ting Ting yang juga bersama dengan Ayah Rojak, Umi Kalsum, dan juga sang calon ibu mertua sedang berada di bandara. Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Rajak mengantar kepergian Ayah dan juga Umi untuk berangkat umroh hari ini, ditemani oleh sahabat di rumah bisa melihat sendiri di sana ada foto Ayu yang didampingi oleh kakak dari Mas Dana serta ada Ibu Umi Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Razak, Ayah Rozak, dan juga sang calon ibu mertua yaitu ibunda dari Mas Dana, memakai kerudung hitam dan juga baju bercorak hitam bercampur dengan coklat serta putih. Disinilah terlihat kekompakan dari kedua keluarga tersebut, yaitu ingin menunaikan ibadah sepertinya umroh Ting Ting bersama. Sepertinya Ayu Ting Ting tidak ikut karena masih ada beberapa job yang harus ia kerjakan di Jakarta. Mungkin Umi serta Ayah dan juga ibu calon mertua pergi umroh untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatunya dilancarkan. Dan ada Zulaika, Vivo, dan Tuti memberikan hashtag love nih untuk kepergian Ayah dan juga Umi serta ibu calon mertua untuk Ayu Ting Ting. Ibu Ayah Rozak bersama calon besan, semoga dilancarkan menjalankan ibadah umrohnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Satarwati atas doa dan juga unggahannya di sosial media. Kita doakan yang terbaik untuk Umi dan juga Ayah serta sang calon ibu mertua Ayu Ting Ting. Semoga perjalanannya menuju Mekah Baitullah dilancarkan. Status terbaru juga dituliskan oleh Mom Aiting di sini, menuliskan bismillah. Menuliskan bismillah dengan hashtag Raya dan juga Dinar Salsa Ayu Ting Ting 92. Terlihat akrab Umi dan juga sang calon besan nih pemirsa. Dari Deraza Ayu Ting Ting, keluarga Cemara semuanya ikut mengantar keberangkatan Umi dan juga Ayah. Semoga sehat selalu untuk Ayah dan dilancarkan segalanya. Dari Dede Kurniasi, aduh deg-degan ngehalu Ayu dan Dana akan nikah di sana. Amin. Ngehayirnya kejauhan ya. Haha. Wah, barek besa dari Rustini 1678 25 menit yang lalu. Kemudian juga dari sahabat dari kita Libel 38 menit yang lalu. Semoga Allah memudahkan semua urusan keluarga Teh Ayu dan Mas Dana. Amin. Amin. Semoga disegerakan halal ya Kak, aku jadi seneng. Ada melihatnya banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Intinya para sahabat sangat bahagia karena Ayu bisa segitu dekat nih dengan sang calon ibu mertua. Bahkan hari ini Mom Aiting mengajak sang besan untuk pergi menjalankan ibadah umroh. Berangkat umroh bareng besan nih luar biasa ya. Semoga sehat dan lancar selalu. Dan informasi ini dilansir langsung dari story Mom Aiting dan juga status terbaru yang dikirimkan oleh Mom Aiting serta Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Dan ini juga ada beberapa video story dari Mom Aiting saat akan berangkat menuju Baitullah. Wah, subhanallah banget nih ya. Sudah berapa kali nih Umi dan juga Ayah berangkat umroh, luar biasa. Rezeki yang selalu dilancarkan
semoga saja kita yang menonton ini juga bisa kecipratan rezeki ya, agar bisa menjalankan ibadah umroh nih di tanah suci. Itulah doa dan juga harapan kita semua pastinya ya sahabat. Oke sahabat, ini dia story dari Mom Aiting yang hari ini pergi umroh bersama dengan keluarga besan. Wah, semuanya diboyong pastinya oleh Ayu dan juga sang ibunda. Oke sahabat semua, ini beberapa video dan juga foto kebersamaan Mom Aiting dan juga keluarga besar. Semoga perjalanan cinta Aiting tak hanya sampai di sini, semoga sampai ke pelaminan. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, setelah tadi mencoblos, Ayu Tingting ternyata dihalang oleh berbagai media menanyakan siapa yang dipilih dan siapa yang akan menjadi presiden nanti. Dan bagi sahabat semua pastinya sudah mempunyai pilihan sendiri-sendiri ya. Semoga deh pilihan ini yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.